Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB mengeluarkan arahan menutup tapak pembinaan membabitkan projek Pangsapuri Servis di Kepong kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP. Tindakan tersebut diambil hasil operasi mengejut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadhilah Yusof di tapak pembinaan terbabit petang tadi. Pemeriksaan tersebut mendapati hanya satu di antara tiga tapak pembinaan yang diperiksa didapati mematuhi SOP sepenuhnya. Datuk Seri Fadhilah mengingatkan penggiat industri pembinaan yang mendapat kebenaran beroperasi dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Nasihat tadi kepada pengurusan di tapak ini supaya pastikan tapak bina dan juga tempat penginapan mesti dipatuhi. Kalau tidak, kita akan mengambil tindakan lanjut untuk bukan saja sekadar menutup hari ini, tapi akan mengambil tindakan yang lebih tegas lagi untuk memastikan bahawa pematuhan sepenuhnya dilaksanakan demi untuk mencegah daripada penularan COVID khususnya di tapak bina. Bagi memastikan pematuhan, CIDB diarah mempergiatkan lagi pemeriksaan di tapak pembinaan dan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang pelanggaran SOP. Beliau berkata pelanggaran SOP boleh dikenakan tindakan gantung dan membatalkan pendaftaran kontraktor terlibat selain arahan menutup tapak pembinaan. Penyelarasan antara agensi dalam pengagihan bantuan adalah penting.